Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wibawa dari kelas F4A dengan nomor NIM 17142002 dari kampus Pemakam Migas Cepu. Saya di sini akan mencoba untuk mengerjakan soal yang telah diberi dari dosen saya. Yang pertama, soal pertama itu reaksi R ke P berlangsung dengan konsentrasi awal R sebesar 0,45. 0,45. Setelah keseimbangan tercapai, konsentrasi R adalah sebesar 0,05. Jika pada saat reaksi berlangsung selama 10 menit, konsentrasi R adalah sebesar 0, Z. Di sini kita disuruh mencari menentukan laju reaksi ke arah kanan. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa R0 sebesar 0,45. Untuk RE-nya 0,05. R tadi ini kan 0, Z. Z ini berdasarkan nomor urut absen. Karena absen saya 1, maka saya menggunakan R ini sebesar 0,1. Untuk menjawabnya sendiri, pertama-tama kita harus nyari nilai KF. Nah, untuk mencari KF ini, saya menggunakan rumus ln R0 dikurangi RE per R kurangi RE sama dengan R0 dibagi R0 kurang RE dikali KF dikali waktu atau T. Nah, di ini R0 per R0 kurang RE per R kurangi RE ini sebesar 8. Dengan R0 sebesar 0,5 dikurangi 0,05 dibagi R-nya 0,1 dikurangi RE, dia diketahui sebesar 8. Untuk sebelah kanan, R0 dikurangi R0, R0 dibagi R0 dikurangi RE. R-nya kita ketahui 0,45 dibagi 0,45 dikurangi 0,05. Maka diketahui sebesar 1,25. Oh, ini tadi dikali dengan T ya. T-nya tadi sebesar 10 menit ya. Maaf, belum saya tambahkan. Berarti ini T adalah 10 ya. 10 menit. Setelah diketahui, maka ln dari 8 ini dia diketahui sebesar 2,079442 sama dengan 11,25 kali KF. Untuk mencari KF ini, maka 2,079442 ini dibagi dengan 11,25, maka diketahui nilai KF sebesar 0,184839 per menit. Setelah KF ini diketahui, maka selanjutnya kita mencari nilai KR. Nah, KR ini saya menggunakan rumus KR sama dengan KF dikali RE per R0 kurang RE. Untuk KF sendiri telah kita hitung tadi sebesar 0,184839. Untuk sini RE-nya kita naikkan lagi biar tahu. RE-nya 0,05 dibagi R0-nya 0,45 dikurangi RE 0,05. Maka diketahui 0,125. Maka nilai KR sama dengan 0,184839925 dikali 0,125. Sama dengan 0,0231049491 per menit. Selanjutnya kita masuk ke laju reaksi. Laju reaksi sendiri dia rumusnya minus dr per dt sama dengan kfr dikali kr r0 kurangi r. Maka minus dr per dt ini sama dengan kf dikali r. Kf-nya tadi sebesar 0,1848 dikali r0,01 maka diketahui 0,01848392. Dikurangi KR-nya tadi 0,0231 di K
kali R0 kurang R. R0-nya 0,45 dikurangi 0,01 R-nya. Maka diketahui di sini sebelah kanan KR ini, maka 0,008087. Maka minus DR per DT ini sama dengan 0,01848392 dikurangi 0,008087 sama dengan 0,01039721 m per menit. Ini jawabannya untuk reaksi nomor 1 tadi. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui soalnya data berikut ini diperoleh dari suatu laju reaksi awal dari campuran terdiri dari metil iodida M atau Mi dan dimetil petolidin PT dengan konsentrasi masing-masing Mi sama PT ini 0,05. Konstanta keseimbangan pada kondisi operasi di mana data di berikut ini. Data berikut ini diambil adalah sebesar 1,43. Tunjukkanlah bahwa reaksi tersebut adalah reaksi order 2 dan jika terbukti order 2 tentukanlah laju reaksinya. Dari soal ini diketahui C0PT sama dengan C0MI sama dengan 0,05. Lalu tadi ini MI sama PT kan 0,05. Untuk C0MI sama dengan C0I sama dengan 0. Ini masing-masing. Kartunya diketahui 1,43. Saya juga menjawab untuk mengetahui apakah dia reaksi atau 2 atau bukan. Pada waktu konstanta rumusnya DCPT per DT sama dengan minus K1 dikali CPT dikali CMI ditambah K2 C0 CI. C0PT sama dengan CMI sama dengan masing-masing memiliki nilai sama 0,05. CPT maka CPT atau C0 CPT ini sama dengan C0. PT 1 kurang FPT. Untuk CMI-nya rumusnya kurang lebih sama. CMI ini CMI sama dengan C0 PT 1 dikurang FPT. Maka CMI sama dengan CI sama dengan C0 PT FPT. Maka DFPT per DT sama dengan K1 C0 PT 1 F 1 dikurangi F, EQ per PT dikurangi K2, C0, PT, F, pangkat 2, PT. Reaksi keseimbangannya KC sama dengan K1 per K2, sama dengan F, EQ per PT, pangkat 2. Substitusi keadaan seimbang. DF PT per DT sama dengan K1, C0, PT, 1 kurang F, EQ per PT, pangkat 2, dikali 1 kurang FPT per 1 kurangi F, EQ per PT pangkat 2, dikurangi FPT per F, EQ per PT pangkat 2. Misalkan A sama dengan A, misalkan KC sama dengan A pangkat 2 dikurangi 1 minus A pangkat 2. A sendiri diketahui A sama dengan F, EQ per PT itu sama dengan 0,545. Maka KC ini hanya jadi 0,45 di pangkat 2 dibagi 1 dikurangi A 0,545 di pangkat 2. Maka diketahui KC sebesar 0,14347301. Berdasarkan grafik menurut KC ini diperoleh slope. Nilai slope sebesar 0,045 sehingga untuk mencari nilai satunya dia rumusnya 0, slope ini 0,0415 sama dengan 2 ke 1 dikali 1 per 0,545 kurang 1 dikali 0,05. Maka K1 diketahui sebesar 0,5. Setelah K1 diketahui, maka selanjutnya kita mencari nilai K2-nya. Menggunakan rumus K1 sama dengan K1 per K2. Pacing jadi 1,4347 ke satunya 0,5 per K2, maka untuk mencari K2 adalah 0,5 dibagi 1,43473, maka diketahui
42 sebesar 0,3484976. Ini adalah hasilnya, ke-1-nya itu 0,5, ke-2-nya 0,3484. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3. Diketahui soal nomor 3 ini suatu reaksi konsekutif memiliki nilai kuasa salah satu reaksi K1 sebesar 1, Z dikali 10 minus 2 per menit dan nilai K2 sebesar 0,9 dikali 10 minus 2 per menit. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 m, tentukan konsentrasi Q pada waktu reaksi 30 menit. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa K1 sama dengan ya, tadi kan absen saya 1, berarti saya menggunakan 1,1. Berarti K1 sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat minus 2. Untuk K2-nya dia ini 0,9 dikali 10 minus 2. Nolnya 0,2. Untuk E-nya ini ketetapan 2,7182. Untuk waktunya tadi waktu reaksi 30 menit, berarti T sama dengan 30. Untuk menjawabnya, saya menggunakan rumus Q sama dengan K1 kali A0. Kurangi K1 dikurangi K2 dikali E pangkat minus K1 dikali T. Dikurangi E pangkat minus K2 dikali T. K1 dikurangi A0, K1 berarti 0,011 dikurangi A0 0,2. Dikali maksud saya. K1 kurang K2, K1 0, tadi 0,1 dikali 10 pangkat minus 2 dikurangi 0,9 dikali 10 minus 2. E-nya pakai ini 27182 minus K1 ini 0,011. T-nya 30 minus E ini 2,7182 dipangkatkan minus K2 0,009 dikali T 30, maka Q diketahui sebesar 0,048901 m. Baik, sudah saya jawab semua dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Saya rasa cukup, maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Saya selaku yang menjelaskan dari soal ini tadi mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.